Ustaz Amin untuk meneruskan acara pada pagi ini. Dipersilakan. Okey, Ustaz. Boleh terus, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih pada pengusi majlis, Ra'isul Majlis, Ustaz Jazmin bin Awang. Di atas mempengurusikan majlis kita pada pagi ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MRSM Transkrian kerana sudi untuk menjemput saya pada pagi ini untuk menyampaikan sedikit tazkirah dan sama-sama kita ingat mengingati antara satu sama lain. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terlebih dahulu, yang berbahagia, Tuan Pengetua MRSM Transkrian Pulau Pinang, Timbalan Pengetua MRSM Transkrian Pulau Pinang, Ketua Jabatan, Cikgu-cikgu, pelajar ada tak Ustaz Zamin? Pelajar ada, ada sekali. Oh, pelajar ada sekali? Pelajar ada sekali. Para pelajar yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, mungkin ada sebahagian pelajar yang masih mengenali saya. Kan? Masih ada lagi Ustaz Amin yang kenal saya? Jadi, sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah tahun 1442 Hijrah. Dan mendoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dan para pelajar sentiasa berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan hari-hari seterusnya sebagai ibrah, satu pengajaran ataupun satu pelajaran untuk kita lebih maju ke hadapan lagi, insya-Allah. Kita masuk ke tajuk yang seterusnya, tajuk yang akan saya bentangkan pada pagi ini iaitu tajuk yang saya akan bentangkan pada pagi ini iaitu Ma'al Hijrah, satu budaya ataupun ibrah. Ma'al Hijrah, satu budaya ataupun ibrah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dan hari yang seterusnya dan sebelumnya, Allah Taala dah bagi kepada kita pelbagai nikmat, pelbagai manfaat yang kita gunakan dalam kehidupan kita untuk terus mencari apa-apa yang berkaitan dengan diri kita yang menguntungkan kita. Cuma di sini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar. Hari ini kita nak tengok balik Ma'al Hijrah kerana sebelum ni kita dah sambut Ma'al Hijrah. Tiap-tiap tahun kita sambut. Tapi apa ibrah yang kita dapat ambil? Bukan kita jadikan Ma'al Hijrah ni sebagai satu budaya. Budaya kita buat selalu sehingga akan menjadi satu kebiasaan pada diri kita dan akhirnya menjadi satu kebudayaan. Sambut Ma'al Hijrah, bila sebut Ma'al Hijrah semua tahu. Tapi apa ibrah yang kita nak kena ambil? Ini persoalan yang saya nak bangkitkan pada kita semua pada hari ini untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar dan diri saya sendiri untuk mengambil ibrah. Kerana peluang Allah Ta'ala masih bagi kepada kita lagi untuk kita terus
menikmati kehidupan di dunia ini dengan harapan, dengan kehendak Allah, la'allakum, dengan Allah Ta'ala nak kita berfikir, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, la'allakum, banyak lagi la'allakum, mudah-mudahan kita mengambil ibrah, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran, mudah-mudahan kita mengambil, kita berfikir. Jadi kita nak bawa, saya nak bawa kepada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, kepada para pelajar semua, kita nak ambil satu ibrah. Mudah-mudahan kehidupan kita pada hari ini dan seterusnya yang akan datang, sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sakaratul maut. Dijemput oleh Allah, mudah-mudahan kita pergi ke sana menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu keadaan yang seronok, yang selesa, yang sempurna berbanding dengan orang-orang lain, yang disambut oleh para ni apa, yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tujuan hidup, matlamat hidup yang kita nak, yang Allah Taala nak kita buat, supaya kita dapat sampai ke sana nanti, mendapat satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita yang kekal abadi lagi hakiki. Jadi kita tengok yang seterusnya, tahun ni punya tema Ma'al Hijrah. Tema Ma'al Hijrah kita pada 1442 Hijrah. Ummah Rabbani, negara harmoni. Ummah yang Rabbani, negara harmoni. Kita dikenali sebagai, dalam masyarakat negara kita Malaysia, dikenali sebagai masyarakat yang majmuk, masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat yang berbilang kebudayaan, masyarakat yang berbilang agama. Maka dengan tema Ma'al Hijrah ini, kita dapat memupuk satu semangat perpaduan. Satu semangat perpaduan yang harmoni, yang menjamin keselamatan kita semua, yang menjamin apa nama pembangunan negara kita, pembangunan negara kita dan juga ekonomi kita, dan juga semua masyarakat berada di dalam keadaan baik dan harmoni. Ummah Rabbani ini sebagai contoh saya bagi dekat sini, menjadi tauladan, pertunjukan ataupun contoh, role model kepada kita semua, kepada masyarakat dunia lain, yang selalu kita tengok di Myanmar, kita tengok di India, kita tengok di negara-negara Timur Tengah, kita tengok di Amerika Syarikat, dan kita tengok di sebahagian negara-negara Eropah, yang selalu berlakunya konflik antara kaum, perpaduan, berlakunya konflik. Tetapi alhamdulillah, negara kita yang mengekalkan ummah Rabbani, yang membawa kepada negara harmoni, yang menjadi contoh tauladan kepada negara-negara lain, yang menjadikan agama Islam sebagai tauladan kita, sebagai satu pertunjukan, memandangkan juga agama Islam kita merupakan agama persekutuan tanah Melayu, insya-Allah. Dan seterusnya kita terus. Kita nak dapat jawapan ibrah. Sebelum kita nak dapat ibrah, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan Ma'al Hijrah. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar dan diri saya sendiri, untuk kita tengok dulu apa maksud Ma'al Hijrah. Sebelum kita nak tahu suatu benda, kita kena verify dia dulu. Kita kena tahu dulu keadaan dia. Kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dia. Kita kena tahu dulu cara penggunaan dia. Contoh, sebelum ni kita pernah pakai telefon pintar, smartphone, daripada sistem Android. Kita pakai memang tak ada masalah. Tiba-tiba kita upgrade telefon kita, kita pakai iPhone. Kita pakai sistem iOS berbeza daripada Android. Jadi di situ kita kena tahu dulu sistem tersebut, cara penggunaan tersebut.
barulah kita dapat balik kecekapan kita seperti mana kita guna Android sebelum ini. Begitu juga macam mana kita nak dapat ibrah dalam Ma'al Hijrah, sambut tahun baru hijrah kita ini, maka terlebih dahulu saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar semua untuk kita tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan Ma'al Hijrah. Boleh Ustaz Jasmin? Boleh ya? Ustaz Faidah bagi dekat saya masa lebih kurang 2 jam. Boleh, boleh, boleh. Teruskan. Ini slide saya 2 jam ni. Boleh? Allah. Tak apalah tuan-tuan, 2 jam Ustaz Jasmin sambung lagi sejam lah. Saya sejam ya. Apa yang dimaksudkan dengan Ma'al Hijrah? Iaitu ataupun dinamakan sebagai awal Muharram. Awal Muharram iaitu bulan Hijrah. Bulan yang pertama di dalam tahun Hijrah. Awal Muharram. Ataupun dikenali sebagai Ma'al Hijrah. Kita di Malaysia sinonim orang sebut kalau sampai satu Muharram kita akan panggil Ma'al Hijrah. Sebab di Malaysia memang dikenali dengan sambutan Ma'al Hijrah. Siapa nama? Awal Muharram. Awal Muharram atau Ma'al Hijrah. Dengar apa pun. Ada orang cakap dalam. Awal Muharram atau Ma'al Hijrah merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa bersejarah itu berlaku pada satu Muharram tahun baru takwim Hijrah. Namun sahabat Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu diambil sebagai permulaan perkiraan bagi kalender Hijrah. Pasal apa kita sambut Ma'al Hijrah? Sebab kita nak mengingati satu peristiwa penting di kalangan umat Islam. Peristiwa penting yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa penting yang berlaku kepada umat Islam ataupun dikenali sebagai kaum Muhajirin Mekah. Muhajirin iaitu orang daripada Mekah, umat Islam daripada Mekah yang ditindas oleh kaum kafir Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal dan sebagainya. Ditindas dan sebagainya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpindah, untuk berhijrah ke Madinah dalam rangka untuk menyusun kembali strategi dakwah Nabi SAW dalam rangka untuk memperluaskan lagi dakwah Nabi SAW kerana pada ketika itu penduduk kota Mekah ataupun dikenali sebagai Yathrib datang berjumpa kepada Nabi SAW. Berjumpa dengan Nabi SAW, mengajak Nabi dengan sesungguh-sungguhnya mengajak Nabi untuk berhijrah ke sana, ke Yathrib ataupun Madinah. Nah, dan mereka semua bersedia untuk melantik Nabi SAW menjadi pemimpin kota Madinah pada ketika itu dan menjadikan Nabi SAW sebagai ejen, sebagai ketua untuk menyatukan penduduk-penduduk kota Madinah pada ketika itu yang sebelum ini dikenali sebagai permusuhan di antara satu sama lain sehingga menyebabkan bunuhan di antara satu sama lain. Maka mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Mekah, ke Madinah dengan beberapa fasa umat Islam berhijrah dengan meninggalkan segala kemewahan yang ada, dengan meninggalkan segala harta yang ada
dengan segala semua benda meninggalkan ada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pergi ke Madinah hanya semata-mata sehelai pakaian, hanya semata-mata membawa pakaian di badan sahaja untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah berlaku pada tahun 622 Masihi. Iaitu berlaku pada satu Muharram. Itulah detik permulaan yang kita tengok dalam lagu Satu Muharram, detik permulaan kan. Yang lagu yang kita dengar daripada kecil sampai besar, kita dengar sampai sekarang ni pun kita dengar cukup makna dalam lagu tersebut. Dengan menyatakan satu Muharram, satu detik permulaan kepada orang Islam untuk memulakan dakwah, untuk memajukan Islam. Sehingga buktinya kita dapat tengok sehingga sekarang ni Islam dapat dikembangkan dengan dikembangkan sehingga sekarang ni kita dapat nikmati. Mudah-mudahan Islam ini terus dipelihara seperti mana janji Allah Subhanahu Wa Taala sehingga berlakunya kiamat nanti, insya-Allah. Kemudian tahun hijrah. Bila berlakunya tahun hijrah? Bila berlakunya penyusunan kalender tahun hijrah? Berlakunya penyusunan kalender tahun hijrah adalah bermula daripada khalifah yang kedua, Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, iaitu Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Hafsin ataupun dikenali sebagai Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dikenali dengan ada beberapa cadangan daripada sahabat. Cadangan yang pertama, penyusunan tahun kalender Islam ini bermula daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cadangan yang kedua, daripada sahabat mencadangkan kepada Khalifah Umar Al-Khattab pada ketika itu, iaitu diambil daripada bermulanya Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cadangan yang ketiga yang diterima pakai oleh para sahabat dan juga dipersetujui oleh Khalifah Umar Al-Khattab pada ketika itu, iaitu mencadangkan tahun kalender Islam pada ketika itu diambil daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Itu berlakunya penyusunan kalender hijrah daripada zaman Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang diambil perkiraannya daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tahu hijrah Nabi berlaku berapa tahun dah, lebih kurang masuk hari ini lebih kurang 1442 tahun ataupun 1441 tahun yang berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi kita faham maksud kalender Islam. Kenapa dicadangkan oleh Umar pada ketika itu mewujudkan kalender Islam? Kerana umat Islam pada ketika itu tidak ada kalender lagi. Hanya merujuk kepada kalender Masihi. Merujuk kepada kalender Masihi dan akhirnya menyebabkan Sayyidina Umar ini dia tak mau rujuk kepada kalender yang bukan daripada sumbernya Islam, maka mencadangkan bahawasanya diwujudkan satu kalender Islam menjadi rujukan kepada umat Islam dan juga menjadi rujukan kepada umat Islam. Muslimin Muslimat yang dihormati Allah sekalian. Hijrah dalam Islam. Ini setengah orang tak tahu ni, hijrah dalam Islam berlaku berapa kali di dalam hijrah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini.
hijrah dalam Islam. Yang pertama, hijrah ke Habsyah. Itu yang berlaku, yang pertama sekali yang berlaku, yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ja'far, antaranya lagi iaitu Uthman bin Affan dan beberapa sahabat untuk berhijrah ke Habsyah dalam rangka untuk mencari perlindungan, dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Islam, dalam menyebarkan dakwah Islam. Habsyah ni terduduk di mana-mana? Tempat dia dekat mana, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Habsyah ni duduk dia di, kalau tak silap saya, di Yaman. Di Yaman. Sekarang ni kita sebut Yaman. Hijrah yang kedua yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu hijrah ke Madinah. Hijrah yang paling besar bagi di kalangan umat Islam pada ketika itu. Dan juga peristiwa hijrah ke Madinah ini kebesarannya sehingga kita mengingati peristiwa tersebut di dalam sambutan kita di dalam tahun Ma'al, di dalam sambutan ataupun dikenali sebagai Ma'al Hijrah. Semua benda berlaku adalah disebabkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan disebabkan sebagai melarikan diri. Ini satu benda yang kita nak kena clearkan keadaan. Nabi berhijrah bukan dipanggil sebagai pelarian. Bila kita tengok balik, bila sebut Nabi hijrah, apa maksud hijrah? Hijrah adalah satu perintahan. Tak dengar. Ustaz. Tak Jasmin. Tak Jasmin. Ya. Yep. Dengar. Dengar. Okey. Mungkin dia sama dengar. Ustaz, saya tak dengar. Sound buka tak? Sound. Sebab saya dengar. Okey ya. Saya teruskan. Teruskan. Okey. Yang ni dah dah dalam 80 lebih dah. Yang sedang mengikuti ceramah Ustaz. Bagi siapa yang mengenali Ustaz, terima kasihlah. Dalam layar kepada semua. Pelajar tolong mute mic ya. Sebab dia mengganggu penceramah ni kalau on sama. Okey, terus Amin. Okey. Bila kita tengok makna hijrah, hijrah adalah perpindahan, bukan pelarian. Dan hijrah ini juga berlaku disebabkan perintah daripada Allah, bukan pelarian, lari daripada keganasan. Tak, cuma Nabi berhijrah adalah disebabkan menyusun semula strategi dakwah Nabi SAW dan akhirnya Nabi dapat menakluki semula kota Mekah pada ketika itu. Jadi kita nak kena faham kat situ. Bukan Nabi menjadi pelarian. Tak. Dan hijrah Nabi juga seperti mana yang saya sebut tadi ni adalah disambut, dipelawa oleh masyarakat masyarakat Madinah pada ketika itu untuk ajak Nabi tinggal di Madinah kerana mereka pada ketika itu bersedia untuk menjadikan Nabi SAW sebagai ketua dalam masyarakat mereka pada ketika itu. Seterusnya, hijrah ke Habsyah. Kita tengok satu-satu. Hijrah ke Habsyah yang pertama berlaku pada tahun 614 hingga 615 Masihi, iaitu 7 Rejab sebelum hijrah. Nah, berapa ramai yang pergi ke Habsyah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, iaitu 12 lelaki dan 12 perempuan, ketua rombongan iaitu Ja'far, iaitu saudara sepupu Nabi SAW
yang ada riwayat menceritakan Ja'far ini sebiji macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perangai sebiji semua macam sebiji macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ja'far bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetuai rombongan tersebut untuk ke Habsyah mendapat perlindungan dan juga berdakwah kepada raja yang bernama Najasyi, yang mengajak untuk memeluk agama Islam. Selama 3 bulan mereka berada di sana, di Habsyah, Raja Najasyi akhirnya memeluk agama Islam kerana terpegun dengan dakwah yang dibawa oleh rombongan yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Itu. Aku buka mic dulu. Kemudian, dalil hijrah. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah famakutha bi Makkah 13 sanah yuha ilaih thumma umira bil hijrati fahajara 10 sinin wa mata wa huwa ibnu 63. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada usia 40 tahun. Ini kita belajar daripada kecil, daripada sekolah tadika cikgu kita ajak dah. Nabi lahir usia 40 tahun. Dan baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah. Dalam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pelbagai liku-liku, pelbagai pengorbanan yang Nabi lalui, pelbagai ancaman, pelbagai masalahan yang Nabi lalui, sehingga menyebabkan Allah Taala kemudian baginda menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Taala dan diperintahkan agar berhijrah ke Madinah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan menetap di sana selama 10 tahun. Nabi menetap di Madinah sebagai ketua di Madinah yang merupakan negara Islam yang pertama diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai negara yang cukup harmoni, sebagai negara yang cukup bertoleransi, sebagai negara yang membawa kepada perpaduan, mengelakkan daripada perkelahian, sehingga menyebabkan pendagang-pendagang daripada negara-negara sekeliling datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang tengok sendiri keadaan tersebut, sehingga menyebabkan mereka semua balik dalam keadaan Islam dan mereka pula berdakwah di negara mereka sendiri untuk mengajak masyarakat-masyarakat di negara mereka untuk memeluk agama Islam. Itu kehebatan role model yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 63 tahun. Sehingga menyebabkan sahabat-sahabat lain tak boleh nak sebut nama Nabi Muhammad ni. Tak boleh nak sebut nama Muhammad, tak boleh nak sebut Rasulullah. Bila nak sebut, dengar saja menangis. Sebab rasa hibanya, rasa sedihnya, rasa rindunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa seorang daripada Arab Badawi datang untuk mendengar sendiri tentang kehebatan, kemurnian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan sahabatnya yang pertama, tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama terus menangis teresak-esak, sehingga akan menjawab sahabat yang pertama, mengarahkan dia untuk berjumpa kepada sahabat yang lain, kerana tidak boleh nak menceritakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada ketika itu Nabi SAW dah wafat. Jumpa sahabat yang kedua bertanya tentang keadaan Nabi SAW dengan bersungguh-sungguh. Sahabat ini Arab Badawi ini nak mengetahui akan baginda akhlak Nabi SAW. Maka sahabat yang kedua menangis juga teresak-esak dan mengarahkan Arab Badawi ini berjumpa dengan sahabat yang lain untuk bertanyakan. Dan akhirnya berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang akhlak Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah tak boleh nak menceritakan kerana sebab, kerana sedih akan pemergian Nabi SAW. Maka Sayyidatina Aisyah hanya mampu mengatakan bahawasanya Al-Quran itulah adalah akhlak Nabi SAW. Khuluquhul Quran adalah merupakan akhlak Nabi SAW. Hebatnya Nabi SAW yang Allah Ta'ala memelihara akhlak Nabi SAW sehinggakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, itulah merupakan akhlak Nabi SAW. Kemudian, kita tengok hijrah ke Madinah. Berlaku pada tahun 622 Masihi. Pada jumlah jauh perjalanan Nabi SAW, 320 kilometer. Kalau nak ibaratkan daripada Transkrian tu 320 kilometer, tak silap saya lebih kurang pergi ke Tapah. Kalau naik Lubu Raya. Tak silap saya pergi lebih kurang ke Tapah. Perjalanan Nabi SAW 8 hari perjalanan dengan menggunakan jalan yang berbeza daripada jalan kebiasaan penduduk Mekah ataupun rombongan-rombongan dagangan lalu. Dalam perjalanan tersebut, Nabi SAW dikejar oleh musyrikin Mekah untuk menangkap dan membunuh Nabi SAW yang diupah kalau tak silap saya daripada Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Untuk membunuh, menangkap dan membunuh Nabi SAW kerana mereka khawatir akan dakwah Nabi SAW dapat dikembangkan di Madinah pada ketika itu. Dapat dikembangkan sehingga mereka mengupah beberapa pemuda daripada penduduk Mekah pada ketika itu, daripada Bani Quraisy yang musyrikin Quraisy, untuk mencari dan menangkap Nabi SAW. Kemudian rombongan Nabi SAW adalah rombongan yang terakhir, yang akhir sekali sampai ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni adalah orang yang pertama antara di awal, orang yang awal mempercayai akan dakwah Nabi SAW dan tidak pernah membantah Nabi SAW akan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW dan orang yang sentiasa membenarkan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq ini mendapat gelaran As-Siddiq kerana beliau ini sentiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan merupakan orang yang awal memeluk agama Islam. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sebagai bapa mertua kepada Nabi SAW, iaitu isteri Nabi yang bernama, iaitu anak kepada Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan ummul mukminin kepada umat Islam. Dalam perjalanan Nabi SAW, ada beberapa checkpoint yang Nabi SAW singgah. Antaranya Nabi SAW singgah di satu tempat yang bernama Bukit Thur. Di dalam bukit tersebut ada beberapa gua dan Nabi SAW menginap ataupun bermalam, berehat di suatu gua. Dalam gua tersebut, Abu Bakar As-Siddiq
ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup mengadaikan nyawa. Dia sendiri yang offer kepada Nabi, dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di luar. Dia nak masuk dulu di dalam untuk cuci gua tersebut, untuk tutup, untuk memastikan segala keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Sayyidina Abu Bakar melaksanakan cuci gua tersebut. Kemudian dia menutup lubang-lubang yang ada di gua tersebut, ditakut binatang berbisa. Ada riwayat yang menceritakan iaitu ular. Takut ular ataupun binatang berbisa keluar daripada lubang-lubang tersebut hingga boleh menyebabkan kecederaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar menutup lubang-lubang tersebut dengan menggunakan pakaian-pakaian yang ada di badannya. Memastikan setiap lubang-lubang yang ada di dalam gua tadi ditutup dengan sempurna sehingga kan sekiranya ada binatang dalam lubang tersebut tidak boleh keluar selagi mana Sayyidina Umar dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap ataupun berteduh di gua tersebut. Sehingga kan ada satu lubang, ada beberapa lubang lagi yang tidak dapat ditutup oleh pakaian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehinggakan Abu Bakar As-Siddiq ni menjadikan kakinya dan juga tangan kaki-kakinya sebagai penutup kepada lubang-lubang tersebut. Nah, setelah ketika mana sehinggakan Nabi SAW tidur tanpa beralaskan apa-apa, dengan nyenyaknya Nabi SAW tidur dalam keadaan letih, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kesian akan Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar mengangkat kepala Nabi SAW dengan menggunakan tangannya, angkat diletak di atas pangkuan ribanya, kakinya sebagai alas kepada kepala Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW tidur di dalam gua thur tersebut, nah Sayyidina Abu Bakar tidak tidur, meneman Nabi SAW dalam keadaan kakinya berada menutup beberapa lubang yang belum ditutup, yang tidak dapat ditutup oleh pakaiannya. Sehingga akan menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini berlaku kecederaan kepada dirinya disebabkan dipatuk oleh binatang berbisa. Ataupun ada riwayat menceritakan dipatuk oleh ular. Sehingga akan patukan tersebut menyebabkan beberapa kali patukan. Kenapa? Walaupun dipatuk oleh ular, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih lagi meletakkan kakinya, menahan sakit kakinya di lubang tersebut. Sehingga akan Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat menahan kesakitannya sehingga mengeluarkan air matanya jatuh ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh kepada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun daripada tidurnya, menanyakan kenapa Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini menangis. Sifat kemuliaan sahabat akan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar tidak menyatakan bahawasanya dia dipatuk ular pada permulaannya. Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa hang sedih Abu Bakar? Aku sedih disebabkan aku tengok engkau ni Nabi Muhammad SAW diancam. Tengok keletihan. Tengok segala pengorbanan Nabi SAW. Aku sedih. Kemudian ditekan lagi. Sehingga akan menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak dapat menahan. Akhirnya, mengaku olehnya, menyatakan bahawasanya kakinya dipatuk oleh ular. Nabi SAW menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau tak gerak aku semasa kau dipatuk oleh ular? Kenapa kau menahan?
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahawasanya aku tidak gamak untuk menggerak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi dalam keadaan keletihan yang amat sangat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk dilihat kakinya, untuk dirawat kakinya. Maka Nabi SAW merawat kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan menggunakan tiupan angin daripada mulutnya dan juga air daripada air liurnya untuk merawat kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hingga menyebabkan akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kembali sembuh seperti sedia kala. Itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kenapa diperintahkan untuk berpindah ke Madinah? Kerana adalah disebabkan penyatuan ummah. Apa yang dinamakan penyatuan ummah? Iaitu berlaku daripada dua kaum, iaitu Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ialah kaum yang berpindah daripada kota Mekah. Ansar adalah kaum yang menetap di kota Mekah, akhirnya disatukan sebagai seperti mana seperti mana saudara sekandung, penyatuan ummah yang berlaku. Kemudian menyebarkan dakwah dengan lebih luas. Akhirnya Nabi SAW dapat mewujudkan sebuah negara Islam yang cukup makmur, yang cukup hebat dan dikenali oleh seluruh negara. Dan juga mempunyai tentera-tentera yang sangat berkualiti walaupun bilangannya sedikit. Seperti mana yang kita tengok berlaku di dalam peperangan Badar. Tentera Islam lebih kurang 317 orang dapat menumpaskan tentera musuh musyrikin Quraisy pada ketika itu. Lebih kurang 1,000 orang dapat dikalahkan. Itu kehebatan Nabi SAW. Strategi setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Iaitu yang seterusnya mengelakkan daripada ancaman kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi SAW. Seterusnya. Ini kita nak tengok ibrah yang kita boleh ambil di dalam peristiwa hijrah. Ibrah yang kita nak ambil di dalam sambutan Ma'al Hijrah. Kita tengok hadis ni didengar sendiri daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana ada seorang sahabat Nabi SAW berjumpa akan Nabi SAW menanyakan tentang hasratnya untuk berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Hasratnya untuk mengikut seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Kerana lelaki tersebut, sahabat Nabi SAW sangat suka kepada Ummu Qais sehingga menyebabkan dia nak mengambil Ummu Qais ini sebagai isteri. Tetapi malangnya pada ketika itu, Ummu Qais ini nak berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah mengikut Nabi SAW. Maka seorang lelaki sahabat Nabi SAW ni ikut sekali berpindah. Jadi dia bertanya akan Nabi SAW. Nabi SAW yaqul, telah berkata, telah bersabda, innamal a'malu bin niyad wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat fahidratuhu ila Allah wa rasul fahidratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat fahidratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahidratuhu ila ma hajara ilaih. Ada tiga benda poin yang Nabi sampaikan di dalam hadis tersebut. Poin yang pertama. Poin yang pertama iaitu innamal a'malu binniyat. Dalam pekerjaan kita, dalam apa-apa semua ibadah yang kita nak buat, dalam apa tindakan kita, mesti bermula dengan niat.
tidak ada niat, maka tidak akan berlaku tindakan. Itu persoalan dia. Jadi, dalam ibadah mana-mana pun kita baca dalam kitab fiqah, perkara yang diwajibkan yang pertama antara syarat sah ibadah kita adalah niat. Sebab apa? Dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniat. Mesti dimulakan setiap pekerjaan kita, setiap amalan kita, setiap ibadah kita mesti dimulakan dengan niat, barulah mendapat. Kalau niat kerana Allah, barulah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Faman kanat fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang berhijrah kerana ingin mendapat keredaan Allah. Faman kanat fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya diniatkan kerana Allah dan kerana Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia dapat hijrahnya, amalannya kerana Allah dan Rasulnya. Maksudnya mendapat pahala daripada Allah. Maksudnya mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lagi mendapat dunia dia dapat, akhirat juga dia dapat. Kemudian muslimin dan muslimat yang dihormati Allah. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar masih lagi bersama dengan saya untuk meneruskan sesi tazkirah ini, insya-Allah. Yang seterusnya, poin yang ketiga, wa man kanat fahidratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahidratuhu ila ma hajara ilaih. Yang ketiga yang Nabi sebut, barang siapa yang berhijrah kerana dunia dan manfaat dunia ataupun kerana untuk menikahi wanita, aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia hijrah dia ataupun pekerjaannya hanya dia sudah dapat semata-mata kerana dunia dan juga kerana wanita tersebut. Itulah seperti mana yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW yang berhijrah kerana Ummu Qais untuk mendapatkan Ummu Qais sebagai isterinya, maka dia dapatlah Ummu Qais tersebut sebagai isterinya. Itu. Kemudian, ibrah. Kita dah sebut ibrah. Ibrah. Apa yang dinamakan sebagai ibrah? Ini poin yang terakhir di dalam tajuk saya. Ibrah itu pengajaran. Kita kena ambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku dalam al-hijrah. Bukan kita jadikan sebagai satu budaya. Bukan kita jadikan sebagai satu majlis yang kita sambut pada setiap tahun yang tanpa ada apa-apa impact pada diri kita. Tanpa ada outcome kepada diri kita. Nah, kemudian yang kedua, ibrah itu pengajaran dan pembelajaran ataupun lesson. Iaitu pengajaran dan pembelajaran. Sebab itu kalau kita tengok dalam pengajaran kita, dalam lesson plan kita bagi cikgu-cikgu yang mengajar, sebelum kita mengajar kita kena wujudkan satu lesson plan. Lesson plan, dalam lesson plan tersebut di bawah sekali dia ada apa nama dia panggil, apa yang pelajar dapat daripada lesson plan kita tersebut, sesi pengajaran dan pembelajaran yang kita buat pada hari tersebut. Maka pengajaran itulah yang dimaksudkan ibrah. Lesson plan itulah yang dimaksudkan ibrah, yang perlu kita ambil satu pengetahuan yang baru, satu kesedaran yang baru,
satu benda yang baru yang kita dapat ambil daripada sesi tersebut. Satu benda yang baru yang kita dapat ambil daripada peristiwa yang berlaku di dalam Ma'al Hijrah. Kemudian yang ketiga, maksud yang ketiga iaitu ibrah. Sesuatu yang dapat kita kutip sepanjang seluruh kehidupan kita ini. Suatu yang kita dapat kutip dalam kehidupan kita, kita tengok Ma'al Hijrah, kita tengok peristiwa Nabi SAW dengan diri kita, tak mana kelemahan diri kita. Tak mana kelebihan diri kita. Apa benda daripada peristiwa Nabi yang kita nak dapat ambil, yang kita nak bawa di dalam kehidupan kita. Sebab perubahan attitude seseorang ataupun perangai seseorang, sikap seseorang tidak akan berubah melainkan kehendak orang itu sendiri untuk mengubah diri dia. Kemudian yang seterusnya, makin dalam bentuk sejarah hidup peribadi, maka di situ kita nak cerita apa dekat sini, iaitu banyak pengalaman dia. Daripada pengalaman itu, dia kena ambil ibrah, satu pengajaran. Kalau pengalaman itu dia tak ambil ibrah, maka pengalaman itu bukan satu pengajaran. Contoh, kita ada pengalaman. Katalah ketika kita duduk di rumah, kita nak pergi kedai, nak keluar daripada rumah, ada dua jalan. Satu jalan kita lalu pada hari ini, tiba-tiba kita dikejar oleh anjing rumah yang ada di sebelah jalan tersebut, jalan yang pertama yang kita guna. Kita pun lari. Besok kita nak lalu tak dalam keadaan yang sama pada jalan tersebut? Tak. Kalau kita lalu di jalan yang tersebut, jalan yang pertama tadi ini, maka sekurang-kurangnya kita mesti bawa batu, kayu ataupun apa-apa yang menjadikan keselamatan pada diri kita. Itu yang dinamakan ibrah. Ataupun kita tak lalu dah jalan tersebut, kita guna jalan yang kedua. Walaupun jauh sikit, sebab apa? Dia menjamin keselamatan pada diri kita. Itu yang dimaksudkan. Sejarah itu menyebabkan kita menjadi matang. Itu yang dinamakan sebagai ibrah. Boleh faham? Boleh lah? Kemudian dalil ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu. Kejadian apa? Hari ini kita cerita tentang Ma'al Hijrah. Kita cerita tentang hijrah Nabi SAW. Maka kita ambil tentang cerita hijrah Nabi SAW. Kejadian hijrah tersebut untuk menjadi pelajaran. Kepada siapa? Kepada kita semua. Menjadi pelajaran. Kita tengok susahnya Nabi SAW berdakwah. Kita tengok pengorbanan sahabat-sahabat Nabi SAW berhijrah, tinggal harta benda, tinggal semua. Kemudian Nabi juga berhijrah dalam masa 8 hari 320 kilo. Disambut pula dengan meriah. Kenapa disambut? Sebab pemimpin yang dinanti-nantikan untuk menyebabkan penyatuan ummah di Mekah, di Madinah pada ketika itu, sampai disambut dengan laungan qasidah ataupun selawat yang menyebut tala'al badru alaina dengan alunan kompang dan sebagainya, menyambut Nabi SAW dengan penuh keseronokan dan sebagainya, sehingga akan menyebabkan kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar ini ada setengahnya offer akan segala harta yang dia ada, pilih nak yang mana. Ada isteri empat, ada sejarah menceritakan. Ada kaum Ansar ini, ada isteri dia empat. Dia bersedia untuk diceraikan isterinya. Dia bersedia untuk bagi isterinya setelah iddah ataupun berkahwin dengan kaum Muhajirin sebagai memuliakan. Tetapi dengan tarbiyah Nabi SAW, maka kaum Muhajirin menolak segala perlawaan kemewahan yang diberikan oleh kaum Ansar pada ketika itu. Tu dia kata tak ambil peluang. Sebab itu kalau kita pergi ziarah rumah orang,
Kita ni Zahra. Sekurang-kurangnya, cantiknya kita bawa lah buah tangan. Sebab kadang-kadang dekat rumah orang tu tak ada bekalan. Mungkin hujung bulan. Jadi kita nak kena faham dekat situ. Kemudian, kalau kita pi rumah orang, bagi salam 3 kali, dah cukup kalau orang tu tak menyut. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita tengok dekat luar rumah dia, kasut ada, kereta ada, tapi bagi salam tak menyut. Boleh jadi dia tidur. Boleh jadi dia tak bersedia untuk menerima tetamu. Kita nak kena faham kat situ. Itulah yang Nabi ajak. Walaupun secara hukumnya, tak menjadi masalah kita pergi ziarah rumah orang. Tapi Nabi ajak kita kena faham situasi orang tersebut. Tuan rumah pula bila menerima tetamu, sekiranya ada makanan-makanan dekat belakang, kita nak kena muliakan tetamu. Macam mana? Hidangkanlah apa yang patut yang kita ada. Janganlah pula tuan tetamu datang rumah, kita tanya pada tetamu, dah makan belum? Confirm tetamu akan jawab, tak makan lagi. Kalau hak jenis bukan kawan yang kepala dengan kita lah, yang boleh buat melawak-lawak. Jangan tanya tetamu, terus buat keluar hidang. Terus buat keluar hidangan. Kemudian tetamu pula janganlah duduk di rumah tu lama-lama. Kadang-kadang tu rumah tu letih. Kadang-kadang tu rumah tu ada urusan. Janganlah duduk bersembang dekat rumah dia tu daripada pagi sampai ke malam baru nak balik. Jadi nak kena faham duduk tu tak boleh lama-lama. Sebab dia pun ada urusan lain. Dia pun nak berehat di rumah. Disebabkan hari cuti dan sebagainya. Maka kita duduk sah. Lebih kurang ni settle apa semua. Benda-benda yang dihajatkan oleh kita balik. Itu yang diajar oleh Nabi SAW dan ibrah yang kita boleh ambil di antara kaum Muhajirin dan Ansar dalam situasi-situasi yang saya nyatakan tadi. Kemudian, ibrah yang perlu diambil daripada kisah-kisah yang kita nyatakan tadi ni. Yang pertama ni, kita nak ambil ibrah mesti melalui niat kita. Kalau niat kita nak berubah, maka hidup kita pun akan berubah. InsyaAllah, jangan takut. Kemudian yang kedua, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok dalam niat ibadah kita, dalam semua ibadah, terutamanya solat. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ada'an lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana suka-suka, tapi nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Kita niat semua, niat mandi wajib sekalipun. Niat mandi wajib saja aku mengangkat ada besar kerana Allah Ta'ala. Sebab apa kerana Allah Ta'ala? Sebab nak cari redha Allah. Tu sampai 100 kali Allah Ta'ala nak latih kita supaya dalam hidup kita, walaupun kita berhak dunia sekalipun, ingat tu semua datang daripada Allah. Tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua benda yang kita ada, nikmat yang kita ada, bila-bila pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh tarik. Sebab itu Nabi ajak kepada sahabat dia yang saya bacakan tadi ni, kalau berhijrah kerana wanita, kalau berhijrah kerana dunia, maka dia akan dapat wanita dan dunia. Tapi kalau dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat kedua-duanya. Bukan sekadar Allah dan Rasul, tapi dia juga akan dapat apa nama, dunia dan akhirat. Seperti mana kita tengok kisah Abdul Rahman bin Auf yang berhijrah mengikut Nabi SAW ke Mekah, ke Madinah dengan selais pinggang, ditinggalkan harta-hartanya. Dan akhirnya disebabkan dia ikut Nabi SAW kerana Allah SWT, akhirnya beliau dikenali sebagai hartawan Islam yang sangat-sangat kaya. Itu bukti dia, tuan-tuan. Jadi, kita tengok ibrah yang perlu kita ambil, iaitu merupakan rumusan saya pada pagi ini di dalam ceramah saya Ma'al Hijrah pagi ini, iaitu Ma'al Hijrah adakah satu budaya, Ma'al Hijrah adalah saat ini satu budaya ataupun satu ibrah. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan
dan para pelajar semua dan termasuk diri saya sendiri untuk kita mengambil peluang yang Allah Ta'ala bagi, peluang dan ruang supaya kita mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah yang berlaku, yang merupakan peristiwa yang terbesar bagi umat Islam, untuk kita mengambil pengajaran dan iktibar dan menyebabkan kita lagi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mati nanti ni di pada mahsyar dan seterusnya kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingat takat tu dulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nur Amin saya ni atas ceramah yang disampaikan tadi. Saya rasa panjang lebar yang telah diuraikan oleh Ustaz Nur Amin mengenai perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini saya tambah sedikit ya tentang apa yang telah diuraikan oleh Ustaz Nur Amin tadi. Yang mana ada pada sesi online pagi ini. Beberapa pengajaran yang kita boleh ambil, kita ambil daripada perkataan hijrah itu sendiri. Yang itu yang kita kena buat perubahan dalam diri kita. Hijrah tu dia ada enam huruf. H-I-J-R-A-H. Hijrah. Ya? Maknanya yang perlu kita hijrahkan pada hari ini, ya, bila kita dah masuk tahun baru ni, yang pertama hati kita. H tu adalah hati, pelajar sekalian dan juga guru-guru dan staff yang bersama dengan kita pada sesi ini. H tu adalah hati. Maksudnya hati kita ni kita kena kita hijrahkan agar hati kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Cik Abdul tak buka mic. Mic tak buka. Tak dengar. Boleh Ustaz, teruskan. Ya, teruskan. Yang pertama H tu adalah hati. Ya. Hati kita ni kita kena hijrahkan agar kita lebih takarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua I. I itu saya katakan sebagai ilmu. Ya, ilmu. Maksudnya, semakin kita lama melayari kehidupan kat atas muka bumi ni, ilmu kita kena pertingkatkan. Ya, macam pelajar pun kan. Pelajar, ya, bukan hanya setakat belajar di maktab saja, dia perlu juga mencari ilmu-ilmu untuk membawa dia ke akhirat. Okay. Kemudian, saya ringkas-ringkaskan lah. Kemudian, H-I-J. J itu saya katakan dia sebagai jasmani. Ya, jasmani. Di samping kita memperkuatkan rohani hati ilmu kita ni, jasmani kita juga mesti kita jaga dalam keadaan sihat. Di segi makannya, di segi pergerakan fizikalnya, di segi joggingnya dan sebagainya lah. Di segi jasmani pun mesti kita jaga agar dia seiring. Nah, dalaman kita dan luaran kita kita sekalikan, ya, barulah dia akan berjalan dengan baik. Kemudian lepas J itu adalah R. R itu adalah rohani, ya. Hati, ilmu, jasmani, rohani. Rohani kita kita kena perkukuhkan juga, ya. Dari segi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian dua lagi huruf tu adalah A. A adalah amal. Amal. Maksudnya kita kena berhijrah. Ya. Perbanyakkan amalan kita. Sebab macam Ustaz Amin kata tadi, Allah nak jemput kita, kita tak tahu. Ya. Bila Allah nak jemput kita, kita tak tahu. Ya. Berapa lama lagi kita akan berada di atas bumi, kita tak tahu. Jadi apa yang kita nak bawa nanti semasa di alam barzah nanti hanyalah keingkapan dan amalan-amalan kita. Jadi sempena tahun 1442 Hijrah ni, ya, kita tanamkan tekad dan azam untuk kita mempertingkatkan amalan kita.
Tu yang boleh saya highlightkan daripada perkataan hijrah tu sendiri. Hati kita, ilmu kita, jasmani kita, rohani kita, amalan kita, dan yang terakhir sekali, H itu adalah saya katakan sebagai habitat. Habitat ni, habitat ni pada binatang lah. Tapi dalam konsep kita ni, lebih dikatakan sebagai piah. Piah. Biarlah kita duduk di mana-mana pun, di transkran ke atau di maktab ke, kita duduk dalam bi'ah solehah, kita kata. Kita nak kita ni dikelilingi oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat yang boleh membantu kita untuk sentiasa mengingatkan kita supaya untuk buat benda-benda yang baik. Sebab nanti rakan-rakan yang baik inilah ya, yang boleh menolong kita, membantu kita, memperingati kita. So itu saya rasa yang tambahan kepada apa yang Ustaz Amin cakap tadi itu, daripada perkataan hijrah itu sendiri, ya, dia memberikan satu makna yang sangat besar pada kita. Hijrah itu sendiri, ingat. Ya, saya ulang balik, hijrah yang itu adalah hati. Hati kita. Kemudian I itu adalah ilmu. Ya, jasmani kita mesti dalam keadaan. R adalah segi rohani. Ini adalah amalan. Dan H itu adalah bi'ah. Dengar weh. Budak ni. Tutup mic. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Sekali lagi H tu dia habitat. Habitat ni pada binatang sebenarnya. Tapi dalam dalam keadaan kita ni, kita kata habitat ni maksudnya bi'ah. Bi'ah, suasana kehidupan kita tu, biarlah dia duduk dalam keadaan bi'ah solehah. Bi'ah yang sentiasa mendorong kita untuk buat perkara-perkara yang baik. Suasana yang baik, kawan-kawan yang baik, ya, sahabat-sahabat yang baik, dia akan membantu kita untuk buat perkara-perkara yang baik. Ya? Sebab itu dalam satu doa disebut Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisolihin. Wa ahyina muslimin, kita minta Allah sentiasa mendorong kita masa kita hidup ni, kita duduk dalam golongan kalangan orang-orang muslim yang sentiasa mengajak kita buat perkara-perkara yang baik. Walahiq Nabi Salihin, kita minta Allah kumpulkan kita tadi bersama-sama dengan orang-orang soleh. Jadi terima kasih Ustaz Amin daripada jauh datang. Ustaz Amin ni adalah apa kita kata sebagai seorang ketua jabatan pengajian UMN di SMJB. Dan baru saja dianugerahkan Microsoft apa Ustaz Amin? Ni antara seorang apa dipanggil tu? Aduh, MIE expert. Maksudnya apa? Maksudnya. Microsoft Innovative Educator. Expert. Ini adalah seorang MIE. Jadi guru-guru berapa ajar pun boleh ambil untuk MIE ni, ya. Saya pun bercita-cita juga tapi tak sampai masa lagi. Jadi alhamdulillah satu perkongsian yang baik pada pagi ini. Mudah-mudahan tahun baru hijrah 1442 hijrah yang sedang kita lalui ini, mudah-mudahan ini tahun yang terbaik buat kita, dan kita mohon doa kepada Allah SWT. Moga-moga Allah angkat wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita ni mengangkat balik dan kita kembali kepada yang asal. Baik. Ada soalan ke nak ditanya kepada Ustaz Amin? Ataupun kita ada di belakang tabir ni, ada Ustaz Fakhruddin, ada Ustaz Hidayat yang mendiamkan diri ya. Tapi mereka boleh menjawab soalan-soalan tentang hijrah ni kalau di soal Ustaz Faiza ada kan? Adakah pelajar nak tanya, boleh buka mic ataupun guru-guru nak tanya, silakan. Sebelum kita nak tutup majlis pada pagi ini, ada sebarang persoalan? Tuan Yasmin. Ya. Tentang ceramah saya tadi, saya lupa nak sebut. Ya.
Jadi segala itulah kekurangan apa semua tu saya minta maaf lah. Baik. Lain tadi itu. Batu. Kita pun terkejut, tergembak. Panggil kan. Mungkin tak ada kesediaan. Tapi terima kasihlah. Terima kasih kerana menerima undangan kami. InsyaAllah. Kan? Ini pun tak ada apa. So sebenarnya saya nak cerita sikit. Sebenarnya saya pun nak sampai ke negara Habsyah ni. Sekarang ni dinamakan sebagai Ethiopia. Jadi sebab tu mengerjakan umrah tu saya pernah landing di Ethiopia. Dia seperti masyarakatnya adalah masyarakat yang kulit hitam lah. Satu negara yang kita kata dalam keadaan yang berdebu. Ya. Cuma tak sempat sampai ke Masjid Najasyi. Agak jauh perjalanan dia. Tapi suasana di sana, walaupun kita kata dalam keadaan macam padang pasir, tapi waktu saya sampai di Ethiopia tu, dia sejuk. Sejuk yang terlampau, saya kata. Itu tinggal dia lah je lah. So, itu sikit pengalaman lah. Pengalaman bila Ustaz Amin cerita mengenai hijrah Rasulullah SAW ke Habsyah, saya membayangkan saya dah sampai ke tempat itu. Dia sebenarnya Mekah, kemudian Ethiopia ni di sebelah Laut Merah. Jadi perjalanannya agak jauh juga lah. Ya? Jadi di Ethiopia nak ke Mekah, maksudnya para sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri, dia terpaksa menyeberang Laut Merah untuk sampai ke Habsyah. Jadi hebatnya kita bukan kita fikirkan bagaimana Rasulullah SAW nak mencari jalan untuk nak mengembangkan Islam ni, terpaksa berhijrah ke tempat yang jauh. Kan? Jadi kita yang lahir dalam keadaan Islam ni, kalau kita mengabaikan lagi apa yang telah Rasulullah tinggalkan kepada kita, malanglah kita kata. Sebab itu macam Ustaz Amin kata tadi, ibrah yang patut kita ambil bila kita sambut mahijrah ni bukan hanya sebagai satu adat sahaja. Yang lebih penting lagi kita ambil pengajaran, ya, kita ubah diri kita. Daripada yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik, mudah-mudahan. Ada soalan? Ada ni. Nampak semua macam faham dah Ustaz Amin. Ada ya. Saya sebenarnya tadi pagi tadi saya dah kita dah dengan Ustaz Amin, kami dah collaborate dah. Berhajat tadi sebenarnya nak linkkan dengan Facebook sekali. Maksudnya team dan juga Facebook. Pelajar yang tak boleh masuk dalam team ni kita nak live dalam Facebook. Tapi tak kesampaian, saya perlu belajar lagi kepada MIE Ustaz Amin ni. Expert, Microsoft expert ni. InsyaAllah kita cuba jadikan Transcan ni satu center yang kita kata boleh dari segi inovasi dia lah. Ada soalan? Ada sebarang soalan? Pelajar? Masih lagi ada dalam meeting ni lebih kurang 60 ke 70 orang lagi. Yang stay. Yang lain tu mungkin data dah habis dan sebagainya. Buka mic lah, buka mic. Dah tanya. Buka mic minta apa? Tanya direct. Nampak macam tak ada dah Ustaz Amin. Bila saya nak balik ni MRSM lah. Sila. Jangan lukai. tak apalah Ustaz Amin. Sekali lagi. Pihak MRSM Transkian. Pihak jawatan kuasa sambutan Mak Hijrah berikat masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Nurmin saya ni atas ceramah yang telah disampaikan tadi, perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan pengajaran. Moga-moga tahun hijrah 1442 hijrah yang telah kita lalui, bermula daripada semalam ni, maghrib semalam ni, mudah-mudahan dia jadi tahun yang terbaik bagi diri kita. Kita doakan moga Allah permudahkan urusan kehidupan kita, Allah jauhkan kita daripada bala kita kata wabak COVID-19 ni,
dan pada pelajar-pelajar semoga sukses ya. Ini satu pengalaman baru kot pada anda semua melihat kuliah secara live ni. Inilah keadaan dia kan. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu dahulu. Terima kasih lagi kepada Ustaz Amin, insya-Allah. Okay, terima kasih kepada transkrian. Terima kasih. Ya. Ada ke apa kita ataupun Cik Abdul ke? Okey Ustaz. Tak ada apa-apa Ustaz. Tak apa. Tahniah kepada jawatan kuasa atas inisiatif ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua memberi manfaat kepada kita. Semoga tahun 1422 ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ini. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Amin. Isi borang nak masuk. Sudah nampak bendera. Tengah sibuk pasang bendera. Kita semangat. Masih, Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Unit Pai atas inisiatif yang baik ini. Ya. Terima kasih Cik Abdul. Okey Ustaz. Saya buka awal tadi tak ada. Okey, terima kasih. Saya rasa cukuplah setakat dia dulu untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua. Jadi saya ucapkan salam ma'al hijrah. Jadi aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay. Okay, Zamin. Terima kasih banyak. Saya keluar dulu. Okay. Allah, kita sembang tepi. Okay. Yang tadi tu apa nanti dah ubah. Dia dah bagi line tu. Okay. Baik. Ya, dia dah bagi lampu hijau tu. Boleh minta. Insya-Allah. Okay, Bapak Raja boleh live. Okay, Ustaz Min, saya pun nak keluar dah. Okay. So, sikit salam kepada semualah yang kenal saya tu. Baik. Okay. Doa saya doakan semua. Dan doakan untuk saya juga, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Okay.